rokok elektrik atau vape menjadi tren di kalangan anak muda. Bahkan beberapa orang beranggapan vape lebih aman ketimbang rokok tembakau. Namun di Amerika Serikat, vaping justru menjadi kontroversi. Jumlah korban di Amerika Serikat terus bertambah terkait vape. Bahkan pemerintah di negeri Paman Sam berencana untuk melarang penggunaan vape. Kira-kira apa ya penyebabnya dan bagaimana tanggapan dari dokter di Indonesia ihwal bahaya vape atau rokok elektronik? Ini dia liputannya. Pro kontra penggunaan vape terus bergulir di berbagai negara. Di Amerika Serikat, Adam Hergenbieger mengalami kerusakan paru-paru akut dan harus bernafas dengan bantuan oksigen setelah sekitar 2 tahun menggunakan vape. Menanggapi hal itu, Aryo Andriyanto, pendiri Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia atau APVI, menyebut beberapa korban di Paman Sam terjadi karena mengkonsumsi cairan liquid berjenis THC atau senyawa aktif dalam ganja yang diisapnya saat vaping. Meski belum ada regulasi khusus tentang vape, di Indonesia, liquid THC diperangi penjualannya oleh pihak Bea Cukai dan kepolisian karena ilegal. Memang banyak berita simpang siur gitu. Memang di awalnya itu belum ada klarifikasi dari si penggunanya langsung gitu memang gitu. Tapi setelah ditelusuri gitu dan memang sudah banyak di berita-berita juga dan sampai diwawancara orang-orang tersebut itu ternyata gitu itu dari kandungan-kandungannya yang mengandung liquid ganja gitu. Nah, liquid ganja itu kan ya kita nggak tahu isinya apa, kandungannya apa, segala macam dan itu yang membuat mereka itu terkena ada permasalahan di paru-paru gitu. Yang ya memang semua hampir semua yang terkena kasus itu mereka ternyata penggunanya itu adalah liquid THC itu, liquid yang mengandung ganja gitu. Beda sama liquid yang ada di Indonesia sebenarnya gitu. Banyak risetnya. Kita udah coba dari scan paru-paru, dari yang tadinya paru-parunya gelap jadi paru-parunya lebih terang kayak normal gitu. Nah, itu dan saya sendiri juga merasakan gitu yang tadinya saya ngerokok nafasnya lebih berat gitu, untuk dibawa olahraga juga lebih berat gitu. Nah, dengan kita cuma nge-vape aja ya kita bisa olahraga lebih baik gitu dibandingkan ngerokok gitu. Nah, ini sih dampak-dampak langsung yang orang-orang rasakan gitu. Contoh kayak Inggris, kayak Jepang gitu. Mereka membuat riset, ternyata ini jauh lebih baik gitu dibandingin rokok konvensional. Mereka malah bilang dari Public Health of England, mereka bilang ini 95% lebih baik gitu dibandingkan rokok konvensional gitu. Dan mereka sampai mereka menjual ini di rumah sakit gitu. Nah, ini kan berarti ini yang harus kita lihat gitu. Kenapa mereka punya alasan tersendiri. Awal mulanya itu adalah kita yang mendukung itu adalah dari Bea Cukai. Mereka melindungi kita ya karena kita mau diregulasi gitu. Kayak kita kan kandungannya ada PG itu propylene glycol, ada VG, vegetable glycerin itu kita sudah banyak yang dari Indonesia gitu. Dan ada essence gitu, penambah essence, penambah rasa gitu. Essence itu ada juga yang sudah dibuat, diproduksi di Indonesia sebagian, tapi masih ada yang dari Amerika, dari China gitu. Dan satu lagi itu tambahannya adalah nikotin. Nah, nikotin ini memang kita lagi kaji untuk produksi di Indonesia gitu. Tapi ini tinggal 1-2 step ke depan ini kita udah bisa ibaratkan swasembada gitu. Kita udah punya semua produksinya di dalam negeri gitu. Kita botol pun udah produksi di dalam negeri. Udah tinggal cuman nikotin aja yang kita menunggu produksi dalam negeri gitu. Kalau untuk dampak negatifnya kita bilang ini masih ada 95%, berarti masih ada 5% dampak negatif kan gitu. Nah, 5% dampak negatifnya ini yang
kita masih kaji gitu. Kita masih kaji karena di Indonesia ini masih waktunya masih cukup pendek gitu, dan lahirnya vape ini kan di dunianya juga ini belum begitu panjang gitu. Mungkin itu yang kita akan pelajarin terus gitu. Nah, itu yang kita akan lihat. Tapi untuk sampai saat ini, untuk dampak negatifnya kita masih nyari-nyari juga gitu. Mana sih gitu. Kita juga kan enggak mau apa yang kita deliver ke masyarakat itu buruk 100% gitu. Kita juga kan enggak mau gitu. Sama aja kayak kita jualan narkoba, saya juga enggak mau begitu gitu. Nah, tapi ini kan kita akan pelajarin terus gitu. Tapi untuk sampai saat ini kita belum menemukan dampak negatif yang vital gitu. Vape ini sama rokok konvensional itu, vape ini adalah bukan asap gitu, ini uap gitu. Karena kenapa kita bilang uap dan asap itu? Karena asap itu kan dari hasil pembakaran gitu, ya kayak kebakaran hutan lah segala macam itu ya gitu, itu menimbulkan asap gitu. Kalau uap itu ya barang cairan yang dipanaskan gitu, kayak kita ngerebus air, kita apa dipanaskan si airnya itu. Nah, itu sebenarnya hampir sama kayak vape ini. Vape ini dia hanya cairan yang dipanaskan gitu. Ya, kita 18 tahun ke atas sih untuk penggunaannya sih gitu. Jadi kita di asosiasi kita membatasi semua retailer itu harus wajib mereka menjual harus di atas 18 plus. Pasti itu yang jadi kepercayaan kita dan itu yang menjadi campaign kita. Ini sudah banyak research yang di luar sana di negara-negara maju, mereka sudah bilang memang ini vape ini lebih baik gitu, malah 95% lebih baik. Kita berharap sebenarnya aturan-aturannya sih ya dari pemerintah ini, aturan-aturannya kita butuh aturan-aturan yang lebih rigid gitu, yang lebih jelas gitu untuk kedepannya. Dan kita juga minta supportnya. Untuk sekarang ini kita baru ada dari Bea Cukai. Kita berharap juga ada dari kementerian-kementerian lain yang bisa membantu dan mensupport kita gitu. Kita juga lagi maju ke Kementerian Perindustrian, ke Kementerian Perdagangan. Meski digadang-gadang memiliki bentuk dan rasa yang beraneka ragam daripada rokok konvensional, vape tetap bersifat adiktif nikotin. Badan Kesehatan Dunia atau WHO melarang rokok elektronik digunakan perokok sebagai alat untuk berhenti merokok. Konvensional sejak SMP aku. Lama banget dari 2000, berapa? 2000 tahun 2000. Sudah 1 tahun setengah? 14 tahun ya? Iya, 14 tahun. Makau selama 13 tahun. Gue udah nge-vape 3 tahun. Vape itu dari 2016. Kalau mulai dari vape sih dari 2018. Sebenarnya aku masih sambil ngerokok konvensional. Cuman enaknya nge-vape itu bisa di mana aja gitu loh. Jadi nggak perlu ribet cari asbak, terus wangi kan. Vape itu nggak bau ya. Jadi emang kan saya akuin sih saya tuh waktu ngerokok emang suka kadang terganggu sama baunya, apalagi buat orang sekitar juga. Tapi kalau nge-vape kan nggak bau. Terus yang kedua, kalau rokok tembakau itu abunya itu loh, abunya kan kadang suka kotor gitu. Pada saat saya beralih ke vape, saya tidak langsung berhenti merokok. Jadi saya sempat ke vape dulu 3 tahun, 4 tahun, kalau nggak 3 tahun, 4 tahun, baru kemudian saya berhenti merokok. Dan beberapa bulan yang lalu itu saya punya kesempatan untuk ronsen toraks, dan ketika saya ronsen toraks saya bertanya sama dokternya, gimana kondisi paru-paru saya? Oh, baik-baik aja, bagus, gak ada masalah apapun. Jadi saya nge-vape aktif selama 6 tahun dan hasil toraks saya ternyata bagus, baik-baik aja. Dan saya juga periksa darah dan kadar darah dalam kekentalan darah saya malah gak ada gitu, malah darah saya encer. Jadi artinya memang kalau orang yang ditakutkan dari nikotin berlebih adalah karena menyebabkan pengentalan darah pada umumnya. Tapi ternyata darah saya encer kok, karena saya tidak menggunakan nikotin berlebihan juga. Jadi menurut saya, keputusan yang tepat buat saya beralih ke vape kalau buat saya. Kesehatan sih sebenarnya pas banget, istri lagi hamil kan. Jadi tanya-tanya dokter, kebetulan dokter juga vaping juga, katanya lebih sehat, itu kan baru katanya. Terus dicoba, setelah sampai sekarang emang lebih sehat sih. Kalau dampak yang saya rasain ya, nafas lebih lega.
itu harus bongkar pasang gitu kan, ganti kapas, harus ngisi liquidnya. Sementara rokok tinggal kita buka. Kalau perbedaannya sih lebih manis aja sih ya kalau buat aku. Kan cuman kayak kalau habis makan belum ngeganti sih sebenarnya. Belum ngeganti kalau vape. Cuman aku seneng vape itu karena wangi terus manis. Enak aja gitu kalau habis minum. Dan rasanya tuh kalau dulu aku sempat berhenti ngerokok setahun dan ngevape doang. Itu kayak enggak capek gitu loh, enggak ngap. Kalau orang Sunda mah enggak ngap, enggak sesak napas. Perbedaannya kalau dulu rokok konvensional itu kalau setiap bangun pagi dada agak nyesel gitu kan, batuk kering. Sekarang semenjak ngevape udah lumayan enak ya. Udah enggak ada lagi yang namanya kayak batuk-batuk kering tuh enggak ada. Untuk dari basicnya aja kan udah beda tuh. Benda padat dibakar jadi asap kan, kalau ini kan benda cair dipanaskan jadi uap, basicnya aja udah beda tuh. Masih, sekarang masih. Cuman frekuensinya jadi berkurang, kalau dulu 3 bungkus sehari sekarang kayak 1,5 bungkus gitu. Kadang-kadang iya. Harapan saya sebenarnya sebagai seorang vapor ke pemerintahan adalah agar mereka bisa melakukan riset terlebih dahulu, tidak hanya berdasarkan pada opini-opini yang ada, karena lucu di saat sebuah produk yang memang lebih baik dikatakan lebih buruk hanya karena opini. Kalau buat ke pemerintah ya balik lagi, kita udah berusaha buat ngelegalin ini, jangan dipersulit lagi karena kita mau yang hidup sehat. Karena kan dari rokok aja itu ngeflek ke badan, ke rambut, ke tangan, itu nggak bagus juga buat kesehatan juga. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI menyebut rokok elektronik alias vape jauh lebih berbahaya daripada rokok biasa karena mengandung bahan toksik lain yang bersifat iritatif. Kalau dari segi kesehatan, baik rokok konvensional yang sudah terbukti untuk kesehatan maupun rokok elektrik, rokok elektronik atau vape itu sama bahayanya. Jadi kalau ada yang menyatakan lebih rokok elektrik lebih aman, kurang berbahaya, itu informasi yang harus diluruskan. Karena kan kurang berbahaya itu bukan berarti aman kan? Karena kan nanti kalau kita lihat dua-duanya ada sama-sama mengandung bahan berbahaya. Oke, kalau dari rokok elektronik memang tidak ada tar seperti pada rokok konvensional, dan pada rokok elektronik maupun rokok konvensional itu sama-sama mengandung nikotin. Jadi nikotin kita tahu adalah zat yang menyebabkan adiksi. Walaupun sekarang ada juga rokok elektronik yang tidak mengandung nikotin, tapi kandungan dalam rokok elektronik itu tidak hanya sebatas uap air atau ada atau tidak ada nikotin saja. Tapi kita tahu di rokok elektronik itu kan diberi perasa, ada rasa bubble gum dan sebagainya. Dan itu kan perasa makanan yang dilekat. Itu juga berbahaya buat kesehatan, buat saluran nafas paru. Kemudian di situ juga ada logam-logam berat yang pada rokok konvensional juga ada, tapi ada di rokok elektronik dan rokok ini juga berbahaya bagi tubuh. Kemudian juga ada bahan karsinogenik seperti tobacco specific nitrosamin, itu juga ada pada rokok elektronik. Jadi kalau dikatakan less harmful, safer than, itu saya rasa tidak tepat karena tetap berbahaya buat penggunanya. Nah kalau yang ekstrim kan yang seperti kasus di Amerika ya, yang sampai 200, kalau nggak salah sudah 300 orang, ada yang berakhir dengan kematian, ada yang sampai parunya sangat rusak, harus dibantu dengan alat pernapasan, itu yang ekstrim ya. Oh yang kalau kita lihat itu apapun yang masuk ke saluran napas, mau asap rokok, uap yang dipanaskan, itu pasti mengganggu fungsi pertahanan saluran napas. Nah, kalau untuk jangka lama dia akan mengganggu fungsi paru secara keseluruhan. Kalau kita tahu kalau fungsi saluran napas terganggu, fungsi pertahanan terganggu, itu akan mudah
batuk-batuk, iritasi, ada ispa, radang paru. Nah, yang terjadi di mereka itu radang parunya yang berat. Nah, juga masih berpotensi menyebabkan kanker. Jadi, karena ada bahan karsinogenik kan di dalam rokok elektron itu sendiri. Meskipun diklaim kadarnya kecil, tapi untuk bahan karsinogenik itu tidak ada batas aman. Mau 1, mau 2, mau 10, bahannya sama. Jadi kalau dikatakan aman mana, rokok elektronik atau rokok konvensional, jawabannya adalah yang paling aman itu tidak rokok. Jadi itu bukan satu hal yang tepat untuk dibandingkan. Karena ada pilihan terbaik kan, baik adalah yang rokok. Ada nikel, ada timah. Itu dalam segi kandungan ya, kandungan dan efeknya ke paru. Dan karena masih ada nikotin itu juga berpotensi untuk adiksi. Klaim dikatakan alat yang bisa membantu berhenti merokok itu juga tidak benar, karena dari penelitian tidak ada penelitian yang benar-benar dapat membuktikan bahwa rokok elektronik itu adalah sarana untuk berhenti merokok. Mungkin pada 1-2 kasus per orang yang ada yang berhasil. Tapi kalau suatu alat obat mau dikatakan bermanfaat, tentu harus lewat penelitian ilmiah kan, yang dilakukan di beberapa tempat, beberapa badan, dan hasilnya sama. Pada rokok elektronik tidak seperti itu. Yang terjadi, orang memakai rokok elektronik dengan alasan berhenti, seringkali dia memang berhenti pada rokok konvensional, tapi lanjut dengan rokok elektronik, atau malah pakai dua-duanya, rokok konvensional juga, rokok elektronik juga. Dan kalau untuk dikatakan sebagai alat berhenti merokok, obat-obat yang digunakan untuk membantu berhenti merokok itu ada timing penggunaannya, misalnya sampai 3 bulan semua stop, obatnya stop, kebiasaan merokok pun dihentikan. Jadi ini tidak bisa dikatakan seperti itu karena sifatnya tidak sesuai dengan obat-obatan yang membantu berhenti merokok, dan hasil penelitian juga tidak ada yang mendukung secara dalam penelitian skala besar bahwa rokok elektronik itu bisa membantu. Kemudian kita lihat juga kan katanya buat alat berhenti merokok, harusnya kemasannya, tapi lebih menarik buat anak muda, remaja buat coba-coba kan. Nah, yang dikhawatirkan lagi itu juga sudah terjadi di Amerika, anak-anak jadi pengen tahu, nyoba, sehingga jumlah anak-anak yang memakai rokok elektronik pun di Amerika meningkat sampai 3 kali lipat. Data di kita di Indonesia itu penelitian dari UHAMKA itu prevalensinya sampai 11%, dan kecenderungannya mungkin akan makin meningkat. Nah, yang dikhawatirkan apa? Rokok elektronik ini bisa jadi pintu gerbang mencoba rokok konvensional. Sementara rokok konvensional kan kita juga tahu pintu gerbang ke narkoba. Negara lain ya, banyak negara yang sudah ngeban, melarang rokok elektronik. Singapura, India kalau tidak salah juga sudah menuju ke sana, Timor Leste juga, Bangladesh juga. Nah, aku melihat dari segi kesehatan, saya melihat rokok elektronik itu berbahaya, sebaiknya dilarang nih, jangan masuk ke Indonesia. Kita sendiri belum selesai loh dengan masalah rokok konvensional. Bahayanya bukan penyakitnya kita akibat rokok, itu kan kita juga masih sibuk dengan efek merugikan dari orang yang merokok. Nah, kalau ini yang negara lain dia sudah melihat potensi bahaya, jadi sebaiknya dilarang. Kalau dari segi kesehatan, baik rokok konvensional yang sudah terbukti berbahaya kesehatan maupun rokok elektrik, rokok elektronik atau vape, itu sama bahayanya. Jadi kalau ada yang nyatakan lebih rokok elektrik lebih aman, kurang berbahaya, itu informasi yang harus diluruskan. Merasa lebih sehat itu kan subjektif. Dan satu lagi, dari rokok elektron ini keamanan jangka panjangnya belum diketahui.
Jadi kalau beralih dari rokok konvensional ke elektronik, mungkin dari segi asap ya, terus kan tidak kena asap pembakaran, mungkin sementara akan merasa lebih baik. Tapi akan lebih baik lagi kalau benar-benar tidak merokok apapun dalam jumlah berapapun gitu. Jadi kalaupun merasa lebih baik ya mungkin, tapi kan si rokok elektronik ini keamanan jangka panjangnya tidak bisa kita ketahui. Ya kalau kita kan dari profesi kan menyampaikan dari pandangan kita secara dari segi kesehatan, artinya apapun yang membahayakan kesehatan masyarakat atau generasi muda kan sebaiknya itu dijaga betul kan. Nah yang memutuskan kan pihak lain. Yang berhubungan dengan rokok, satu kanker paru. Pasien kanker paru itu 80-90%-nya adalah orang yang punya kebiasaan merokok. Kemudian, dan kita tahu kanker paru kalau sudah ketahuan, biasanya harapan hidupnya sangat kecil. Nah, kemudian juga ada penyakit paru obstruktif kronik, kita sudah rokok, mungkin nggak kena kanker paru, tapi setelah 20 tahunan merokok, orangnya akan menderita sesak napas seperti asma, aktivitasnya terganggu, hidupnya bisa tergantung pada oksigen. Nah itu kan kualitas hidup di usia lanjut kan juga nanti akan sangat berkurang. Dan kalau orang PPOK ini terkena infeksi saluran napas, infeksi paru bisa berakibat fatal. Kemudian juga bisa menyebabkan kambuhnya asma, dan rokok juga potensi bisa menyebabkan asma. Jadi dan kalau untuk orang-orang yang merokok, risiko kena infeksi tuberkulosis kan juga penyakit paru yang sekarang itu jadi nomor 3 di dunia, itu bisa meningkat antara 2-9 kali lipat gitu. Nah, kita sih ada kelompok kerjanya tersendiri, ada bukunya tentang asma, PPOK, kanker paru, penyakit infeksi, pneumonia, itu ada semua. Dan kalau untuk rokok elektronik, kita meneliti pada orang-orang yang pakai rokok elektronik yang mengandung nikotin itu juga ada adiksinya. Dan kadar kotinin urin itu kandungan nikotin yang bisa dideteksi lewat urin, itu nilainya bisa kalau nggak salah 50 kali lipat dibanding orang yang tidak merokok.